Allah Ta'ala nak jadi majunya agama. Agama tu sempurna dah. Tapi nak jadi majunya urusan agama ni dengan sebab beberapa kaum yang tidak ada habuwe baginya. Orang hok mai dek kong dengan agama sikit habuk. Tapi puak tulah duk mengangkatkan kedudukan agama. Nak ayat katanya akhir-akhir dunia ni orang tak se kepada agama tu. Kos hari, kos banyak, kos hari, kos ramai. Siapa kau orang tak ada kena mengena dengan agama mari duduk sokong agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Syawal tahun 1443 Hijrah, kita masuk di dalam hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis yang ke-92. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah tabaraka wa ta'ala sayu'ayyidu hadha ad-din bi aqwamin la khalaqa lahum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 20454. Hadis sahih li ghairihi. Maksudnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendukung ataupun mengangkat kedudukan agama ini dengan sebab beberapa kaum yang tidak ada habuwe bagi mereka. Dengar sekaligus tak faham dah. Baca sekaligus pun apa nama tahu. Bahasa Melayu dah tu. Nah, saya baca sekali lagi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendukung. Maknanya mengangkat kedudukan agama ini, maknanya Allah Ta'ala nak jadi majunya agama. Agama tu sempurna dah. Tapi nak jadi majunya urusan agama ni dengan sebab beberapa kaum yang tidak ada habuwe baginya. Orang hok mai dek kong dengan agama sikit habuk. Tapi puak tulah duk mengangkatkan kedudukan agama. Nak ayat katanya akhir-akhir dunia ni orang tak se kepada agama tu. Kos hari, kos banyak, kos hari, kos ramai. Siapa kau orang tak ada kena mengena dengan agama mari duduk sokong agama. Kalau tengok kepada hadis ni wasa dahsyat. Wallahu alam, kaum yang Nabi royak ni kaum mano, puak mano, wallahu alam. Ha ni kena tengok di dalam syarah hadis. Tapi terjemuh hadis sekadar sepitah lalu macam itulah. Keadaan hidup di atas muka dunia ni akhir-akhir zaman kau teruk orang tak sepegang dengan agama. Supaya hadis kita baca belum pada ni, iaitu nya Allah Taala akan bakit setiap 100 tahun tu adanya orang yang membarukan urusan agama. Hana wak gano agama kau sari kau tak erok, kau sari kau tak erok. Orang pun ngaji agama tak ada belah mana. Pehe agama pun tak ada belah mana. Kau kurang, kau kurang, kau kurang. Pah. Jelah kalau kita tengok pada hari ini. Zamir belum pada kita. Kita katanya Islam sampai di tempat kita ni pasal Allah alam lah. Dalam keadaan ilmu tak erok apa tu. Allah Ta'ala kat, kita tengok, boleh tengok orang yang maju dengan agama, pahal dengan agama. Tapi apabila kita tengok generasi anak cucu kita sikit lagi, wallahu alam, hak ni kita nak khatma tak boleh. Pesan mana, bentuk mana, rupa mana ha agama yang ada pada anak cucu kita. Kalau tengok kau sekolah, kau ponok mahawithialai pada hari ni tak erok. Saya berani royak katanya tak erok.
Kecuali orang-orang yang pesan sungguh ngaji, ngapa sungguh, baca sungguh, pahal sungguh, reti sungguh. Tapi adat katanya lah getul lah. Toho-toho kulit-kulit saja ngaji. Tak dalai sangat. Lepas tu, generasi sikit lagi, kita tengok generasi pasang sosial bakal. Pasang coceh-coceh dengan komputer, dengan gotu, dengan gotu. Sungguh katanya komputer, notebook dan sebagainya boleh memberi soft, apa ni? Beri apa? Pertolongan banyak dalam nak cari komo, nak cari apa. Tapi orang tu sendiri jadi tak dalai sangat. Boleh jadi gelomok dengan maksiat. Dia berasa katanya dia cerdik, dia bijak, dia pandai. Tapi hakikatnya sebenarnya bukan macam tu. Jadi Allah Ta'ala takdirnya orang yang nak bangun agama, orang yang mereka kong dengan agama. Ataupun orang yang tak reti agama, mari duduk nak bangun agama. Orang agama sendiri tak ada sedar, tak ada peheh. Ataupun tak ada berasa kat, nak bangun agama dan sebagainya. Ini kita akan tengok ni. Benar-benar pasal ni walaupun Allah Alam kita tak tahu katanya zaman dulu tu berlaku pasal ni ke tak. Tapi tetap apabila Nabi raya, dia akan berlaku pada satu ketika nanti. Mari hadis bab dalam bab yang ke-37 pula. Naqdu urad din. Hilangnya ajaran agama. Allah. Hak ni tengok kepada tajuk tu bahasa gerung belah-belah dah. Hilangnya ajaran agama. Pas kita nak jadi tak hilang nak buat lagu mana? Nah, cuba kita tengok hadis yang ke-93. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqadanna 'ural Islam 'urwatun 'urwatun 'urwah fakullama taqadat 'urwah tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 22160. Nah, sanad dia adalah jayyid. Maknanya molek lah. Maksudnya Abu Umamah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaran Islam akan hilang seungkai demi seungkai. Ungkai-ungkai ni maknanya sorak-sorak. Saya selalu baca hadis ni. Nabi buat bandingnya Islam ni serupa dengan kain. Serupa dengan kain. Pak segi ke, bulat ke, ikut lah. Tapi serupa dengan kain. Ajaran Islam ni akan hilangnya sorak-sorak. Sorak-sorak. Kain kita yang kita kerak, ia akan jadi copang kan? Kain copang yang panggil. Ia akan hilang yang sorak. Supo juga Nabi buat bandingnya katanya, akan hilangnya ajaran Islam ni seungkai. Setiap kali hilangnya satu ungkai, maknanya sorak saat ni, maka orang ramai akan berpegang dengan ungkai yang masih ada lagi. Nah tu. Orang pun pergi koktik. Ajaran agama hadu ada. Hak hilang tu hilang lalu dah. Hilang. Habis dah. Masya Allah. Maka ungkai pertama yang akan hilang ialah hukum hakam. Ini kita kena ingat molek katanya hukum ni kau sari kau hilang. Orang buat main-main ya hukum. Harai jadi tamadar dah. Benar hak wajib orang tak buat jadi tamadar belakang dah. Hanyalah dah tu. Setengah-setengah orang, ah tak apa benar ni makruh ya. Tak apa eh, buat. Benda ni kadang-kadang harap, tak apa eh, sikit-sikit lagi bawa kita tua, kita tabak eh. Teriak di, apa, cari duit beli stoko pergi depan Kaabah, kita pergi teriak sedek ni. Tengok, ya kecek boleh. Haning lah ayat katanya, hilangnya ajaran agama. Lepas tu, bila kita tengok dalam sangkom kita, celak mata tengok dalam sangkom, tengok mungkar penuh berlaku. Zina tamada, minum arak tamada, daun keton tamada, atau bunuh tamada. Tamada belakang. Duduk di mulut orang pun jadi tamada belakang. Ya, tamada.
Ya lah laka tu. Benar biasa. Jadi biasa, 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 biasa. Orang Melayu kita tak ada disebut mana biasa, biasa, biasa. Tebuk tak ada sebab ambil bahasa sosial tu. Mari tamsap. Masya Allah. Ni hukum hakam akan hilang habis mula-mula sekali. Dan ungkai terakhir yang akan hilang ialah solat. Tak ada orang semaya. Kau ramai orang tinggal semaya. Kau ramai orang buat main-main dengan semaya. Sampai ke akhir zaman sikit lagi, orang semaya tu orang pelik. Orang semaya tu jadi orang pelik. Weh, mung duk semaya lagi kau. Ha, tu jadi kecek lagu tu. Orang tak semaya dah lah ni. Mung kacau duk semaya lagi. Oh, bodoh mung. Ha, tu. Lepas tu Nabi koyak di dalam hadis lain. Bida'ah jadi sunnah. Sunnah jadi bida'ah. Orang pakak buat benda yang Nabi tak buat. Tak ada dalam ajaran agama ni. Kelapin witi, ciwit. Jadi tamada belakang. Orang duk amal dengan sunnah. Orang berasa pelik. Oh, mung. Duk amal lagi dengan benda ni. Orang tinggal lama dah. Orang tak buat dah. Mung kacau duk buat lagi. Duk pergi lagi. Ha, tu tu masa sikit lagi dia akan jadi macam tu. Apatah lagi. Keadaan hidup manusia. Kau sari, kau nipih dengan agama. Kau nipih, kau nipih. Mana buat kena maksiat banyak. Dosa banyak. Lepas kalau kita tengok dalam sangkau masyarakat dalam hidup. Dalam hidup kita sendiri pun banyak maksiat. Ini nak pergi cuci ke mana ni hati kita. Rumah tangga kita, masyarakat kita. Kampung halaman kita. Allah. Teruk. Tak ada. Sebab tu kena duduk fenfu dah. Kena duduk bangun agama. Nak nak boleh bangun setakat mana tu wallahualam. Hak ni kita kena pakat-pakat sebab. Dan mengajarlah, royaklah benda hak cuci, hak bersih selalu. Jangan duk mengajar benda hak pasang kelabu-kelabu, keruh-keruh. Jangan. Sebab kalau dia siapa mengajar benda hak tak kena. Orang turut. Nanti tengok. Benda hak tak kena yang duk mengajar tu naik atas kepala dia. Orang duk amal benda hak tak kena naik atas kepala orang mengajar dan naik atas kepala orang buat. Orang amal. Royak jadi hak betul selalu dah. Jangan pasal duduk kelabu-kelabu. Orang ngajar tu sendiri duduk royak benda tak tahu berapa. Apa banyak kita ada tengok dalam Facebook zaman-zaman dah ni. Dunia dah ni, dunia Facebook. Sehingga setengah-setengah orang gelar ustaz YouTube, ustaz Facebook. Sungguh katanya dia bukan duduk ngajar dalam Facebook, dalam YouTube saja. Tapi, nak kaya katanya dunia zaman-zaman dah ni, duduk sorang pun boleh ngajar. Tak mesti orang duduk depan orang. Tak, tak ada. Ngajar ambil kelong tak depan. Gerai-gerai-gerai sejar, wajar boleh kecek. Kalau dia ada buah, ada semangat kecek. Tapi naknya, marilah kita pakat royak benda yang betul. Benda yang benar. Jangan sebar benda-benda yang tak betul. Lepas tu, utama sekali, benda memecah belahkan masyarakat. Kata maki, pergi mari. Orang pakai piyah, pakai serbaik, duduk maki kat orang zaman lah ni. Kita nak serah kepada siapa urusan agama. Sebab tu dalam bahasa Sia dia panggil man sasana. Man sasana artinya kecek bahasa ni nampak kasar dah. Tapi orang-orang Sia dalam mu orang Sia dia pakai dok kecek. Pok-pok tak ca dok main dengan tino, dok minum arak, dok berjudi, dok gapo. Bubuh mohoh lalu man sasana maknanya syaitan agama. Nabi sendiri Nabi ada royak. Qulubuhum qulubu syaitan. Hati-hati mereka adalah hati syaitan. Kita nak kata, nak peranah, nak kata atas orang tu, orang ni. Kita tak kata. Tapi siapa yang berpesaing-pesaing ni? Qulubuhum qulubu syaitan. Yadu'una ila abwabi jahannam. Mereka itu selalunya duk seru orang ramah kepada neraka jahannam. Kita harap mudah-mudahan tak ada di kalangan orang-orang Islam kita duk seru kepada neraka jahanam. Kita harap macam tu. Tapi wallahu alam kita tak tahu siapa hakikat yang sebenar duk seru manusia pergi kepada neraka jahanam. Cuba kita perhatilah ni. Ada klip ni, kadang-kadang joget dalam sejik gonggong. Duduk jadi sepengah orang gila, nyam ngatik ke dia. Dia kata apa nama kita tak tahu dalam sejik tu.
Ha tu. Ambil palu gong degung 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 duduk bolak. Puak-puak dia duduk. Pasal tak tahu apa nama. Siapa kata tak khabar siapa ngaduk buat ke apa-apa. Atas kubur apa supa, dalam masjid apa supa. Kadang-kadang ambil tino mari, London tree. Degdang tino main gitar zaman-zaman dah ni. Pakai hijab, pakai kelubung, pakai apa? La ilaha illallah. Penuh habis rasa angkum. Pak kita nak kata gapo lagi? Zamir sikit lagi yang apabila manusia guna akal fikiran dia sebagai apa? Sebagai lakan. Tak ada berdasar kepada Quran, kepada hadis Nabi, kepada penerengi ulama. Tak ada. Guna akal masing-masing. Itulah yang Nabi katanya fadallu wa adallu. Mereka itu sesat dan menyesatkan orang. Ha tu. Dia siapa hari yang supo dengan hak Nabi royak kita akan boleh tengok. Wallahu alam lah zaman mana tu wallahu alam. Allah lebih tahu. Tapi fadallu wa adallu. Mereka itu sesat dan menyesatkan orang. Tak ada dah. Kalau kecek mudah-mudah bahasa mudah-mudah iaitu nya hancur habis dah agama. Kalau sekiranya siapa macam tu dalam agama dah. Kita gisa lagi. Nah, masuk kitab yang kedua berimej dengan hari akhirat. Fasal yang pertama asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Satu nak bab ijmalu asyratus saah, maknanya tanda-tanda hari kiamat secara umum. Gapo tu? Lihat hal berimej dengan hari akhirat ni duduk dalam bab yang ke 49. Nanti kita kokong ngaji sikit lagi lah. Nah. Hadis yang ke-94 an Anas radhiyallahu anhu qala la uhaddithannakum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min ashratis sa'ati an yurfa'a al-'ilm wa yakthura al-jahl ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 80 dan nomor 5231 dan Muslim 2971. Maksudnya dari Anas bin Malik. Nah, Anas ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku akan sampaikan suatu hadis kepada kamu yang aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan hadis ini selain aku. Nah, ayat katanya Nabi royak hadis ni kau dia seorang. Ah tu, dia pun nak royak kepada orang ramai katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata gano, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah diangkat ilmu agama. Dan jalan belakang ni, ilmu-ilmu agama jadi tohor belakang, jadi nipih belakang. Nak? Ha, tu pakak ngaji belakang, cok perinjah tu, cok perinjah ni, ilmu, tak ada sekarang habuk. Amalai, warok, juru, baik, tak ada dah. Tohor belakang dah. Nak? Diangkat ilmu agama. Ilmu agama di sini artinya ilmu Quran je lah. Ingat molek tu. Benar-benar ni tak ada kena takwil banyak dah. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama ni. Lepas tu lain pada tu lah. Termasuknya ilmu-ilmu lain lagi. Ilmu fiqh ko, ilmu akhlak ko, ilmu banyak-banyak ilmu lagi. Khosari, khotoho, khosari, khonipi. Banyak kejahilan. Yalah ni. Wa yaksuran jahil. Banyaknya jahil, orang tak reti, tak tahu. Tanya tu tak tahu, baca ni tak tahu. Baca pun tak kena, selewat tabak habis. Baca-baca Quran. Tak reti sikit lah, buk. Ni bosan ni. Bosan takut benda ni berlaku di zaman kita dan anak-anak cucu kita. Nah, tapi kita ada tengok lah ni, alhamdulillah masih lagi orang duduk mungman dengan agama. Banyak lagi. Duduk nampak soncai kepada agama. Habis, situ dua kali dah. Lepas tu, tersebarnya perzinaan. Zina jadi tamadah sikit lagi. Sehingga Nabi royak dia setengah-setengah hadis katanya, orang baik duduk sini, orang duduk zina dia bucu dia.
zina duk buat depan dia, orang hak baik dah tu ada email dah. Royak ke mana? Eh, acok gi buat gi acok cucu bucu-bucu lain sikit tak sampai nampak kat aku. Nak tegur tak berani dah. Sampai ke orang hak berilmu sendiri tu gomo juga zina. Ha tu sehingga siapa sara tu, pas manusia zaman-zaman lah ni teruk sungguh. Yang hidup kira di tempat mana-mana, kena kira seluruh dunia. Zina, jadi tak ada habis. Tersebarnya zina. Banyak minum arak. Ha ni. Faham? Tengok tempat kita, penuh. Perantai Thai ni orang minum arak, landak tonton kong lo. Bukan Amerika, bukan kot Europe dah. Perantai Thai, orang yang paling kaya sekali dari negeri Sia, iaitu nyotaki arak. Palit arak hari-hari orang minum pun kau banyak. Tak ada kira. Orang kafir sama telah. Orang Islam pun Masya Allah mabuk kaya penuh. Anak-anak muda, wairun, mabuk kaya dengan daun ketong, daun apa. Habislah zamin-zamin lah ni. Ubat gila jadi tamada habislah. Supaya jual sekup, supaya jual gula-gula. Ha tu gitu. Orang-orang yang misi ataupun orang-orang yang pokpong duk oyak katanya kena pram-pram ya septik. Kadang-kadang puapan sendiri orang tu duk sebar, duk jual, duduk kakai ubat gila sendiri. Apa kita nak harap kepada siapa? Ya tu. Masya Allah masuk habis dalam setan siksa orang tu orang ni tak boleh harap dah amanah kepada orang tu kepada orang ni. Banyaknya minum arak. Apa kita kiyah sendiri minum arak Nabi royak arak ya. Kita kiyah sendiri benda mabuk, benda kaya dan sebagainya. Masa lebih dah. Sedikit binengi lelaki. Tak ni hak cerak-cerak dah. Orang jatuh kau sikit, banyak binengi perempuan sehingga 50 perempuan diurus oleh seorang lelaki. Ha, tengok sikit lagi. Tino kau ramah cerak dah. Tino kau ramah, jatuh kau sikit, kau sikit. Nabi tak ada royak katanya orang jatuh boleh bini pak belakang. Dah, tak ada royak. Tapi royak katanya 50 orang tino sikit lagi seorang lelaki. Banyak. Tu nak ayat katanya bukan arti aku tai tua 50 dah. Nak ayat katanya banyaknya bilangnya perempuan orang jatuh kau tak ada, kau tak ada. Nanti tengoklah sikit lagi tu email kena jadi orang tino dah. Saya kelola ya tu. Nah, boleh jadi bebe sikit lagi pun orang tino bebe belakang. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha tu semaya pun tu ini di semaya sawu sufu fakum. Nah, tino ngajate dek sekali dalam baris. Supaya berlaku kok Amerika, kok Europe zaman-zaman lah ni. Berlaku. Tino ngajate dek alesah tu lah. Tino naik di tema Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran. Ha tu berlaku di sana akan mari ke seluruh dunia. Nah. Masa panjang dah 24 minit. InsyaAllah kita sambung semula hadis yang ke-95 minggu depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.